Guna melengkapi skuad di lini depan, Persebaya Surabaya kini tengah memburu satu striker lokal. Tim Bajul Ijo berharap striker lokal baru bisa menjadi pelapis striker asing. Persebaya Surabaya terus berburu pemain guna mengisi sejumlah posisi untuk melengkapi skuad, salah satunya posisi penyerang. Saat ini, tim Bajul Ijo hanya memiliki dua striker lokal yang masih muda dan minim pengalaman. Rencananya, Persebaya akan mendatangkan satu striker lokal berpengalaman. Penyerang baru ini nantinya akan menjadi pelapis striker asing yang kabarnya berasal dari Brazil. Sebenarnya sudah cukup, cuma satu aja striker aja yang kita nyari. Nanti karena striker kita dua, sekarang ini dua, nanti ada asing tiga, itu pun satunya Bowo kan masih belum ada pengalaman. Ya kan? Jadi saya akan agak pelan-pelan ini nyari striker yang menurut saya mudah sih nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Musim lalu, tim Persebaya Surabaya memiliki dua striker senior, Samsul Arif dan Johan Yoga. Namun keduanya telah pindah ke klub lain. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.